kita masuk di pelajaran dasar-dasar good receipt ya, atau dasar-dasar penerimaan barang bagaimana kita memasukkan transaksi penerimaan barang di sampai transaksi yang kita gunakan dengan menggunakan MIGO ya T-code-nya MIGO nah, jadi kita ketik di uh, apa di transaction code itu MIGO dari sini nanti akan muncul ya uh, transaksi good receipt di situ bisa kita pilih ya uh, navigasinya kemudian movement type nya jadi movement type itu uh, tipe tipe pergerakan barangnya ya apakah uh, apa ke bagian quality atau ke bagian uh, use yang lain di situ juga kita bisa melihat PO histori ya. Nah, good receipt ya. Jadi ketika barang itu datang ya, baik itu barang dari vendor ataupun barang dari uh, pabrik yang lain, kita akan melakukan good receipt ya. Biasanya ada di GR area ya, Kalau di gudang itu ada bagian khusus untuk melakukan penerimaan barang. Ya. Umumnya kita melakukan good receipt dengan mereferensi kepada PO. Ya, jadi PO yang sebelumnya sudah dibuat itu akan menjadi referensi kita melakukan good receipt. Ya. Ketika good receipt itu akan dihasilkan dua jenis material ya, tidaknya yaitu dua jenis dokumen ya bukan dua jenis material dua jenis dokumen yaitu material dokumen dan juga konting dokumen material dokumen ini mengandung informasi ya terkait material misalnya jumlahnya ya kemudian juga eh, lokasi penyimpanannya di mana ya nah kalau misalnya barangnya juga evaluated ya atau misalnya memiliki nilai di akuntansi maka di generate juga konting dokumen kalau tidak konting dokumen ini tidak akan di generate ya nah, jadi konting dokumen ini kalau misalnya barang tadi itu evaluated dia ya, jadi memiliki nilai secara akuntansi ya perlu tercatat secara akuntansi maka di generate juga konting dokumen di konting dokumen ini eh, terkait misalnya akun-akun apa yang terlibat di proses penerimaan barang ini. Ketika di dalam good receipt ya. di, di, di dalam good receipt atau di, di, di dalam, dalam transfer ada yang disebut dengan movement type ya. Movement type ini mengontrol pergerakan yang ada di inventory. Ya. E, termasuk juga ini berhubungan dengan modul akuntansi ya karena terkait dengan secara otomatis menentukan akun mana yang di yang terlibat ya yang terlibat pada tipe-tipe pergerakan barang jadi seperti tadi seperti ketika barang itu diterima ya good receipt, itu kan kalau akan tercatat di akuntansi ya eh, otomatis itu akan melakukan transaksi debit kredit. Nah, proses transaksi debit kredit itu dilakukan secara otomatis oleh sistem, bukan oleh bagian akuntansi. Sistem tahu dari mana eh, bahwa transaksi ini melakukan misalnya apa debit ke akun A atau kemudian kredit dari akun B. Nah, taunya dari movement type yang dipilih. Ya. Kemudian juga menentukan juga movement type ini apakah akunnya itu misalnya akun stok ya yang tadi kan tombol akuntansinya ya ataukah akun e, konsumsi ya. Dan biasanya setiap e, movement type itu memiliki e, apa screen yang spesifik ya sesuai dengan data-data yang perlu diinput. Nah, contoh misalnya di sini e, account type movement type 101 berarti ini good receipt to warehouse. Ya. Jadi ketika kita transaksi eh, apa? Good receipt ya, yang di sini. Ya, dengan menggunakan transaksi MIGO nanti di situ akan kita lihat ya, movement type-nya apa. Kalau di situ kodenya 101 berarti movement type-nya good receipt to warehouse. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengembalikan ya barangnya ke vendor ya. Nah, kita tinggal ubah movement type-nya jadi 122. Tapi masih menggunakan Transaksi yang sama atau Migo, walaupun mungkin di situ akan ada uh, field paint uh, yang berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan input data untuk setiap movement type. Nah, ini ya, ini adalah uh, user interface ya, antara muka dari transaksi Migo. Nah, movement type itu di sini, Jadi kita bisa memasukkan kode-kode muncul biasanya apa type apa yang bisa kita pilih. Ya. Kemudian ini ada header ya, item overview, kemudian item detail ya. Seperti itu di sebelah kiri juga ada overview tree. Secara umum tampilannya mirip dengan tampilan purchase order ya. Seperti di sini di overview tree ini ya, berisi misalnya material dokumen ya. Reservation, Purchase Order, tidak dokumen-dokumen itu tampil di Overview Tree. Kemudian di Header Data ini seperti Posting Date ya, kemudian juga eh, apa, da, eh, tanggal ya, tanggal entry ya, termasuk juga Counting Dokumen ya, kita bisa akses dari Header. Kemudian di Item Overview dan Item Detail ini terkait dengan daftar eh, barang ya atau daftar materialnya yang yang akan melakukan proses good receipt. Informasi yang ada di item overview ini beragam ya tergantung dari eh, apa account assignmentnya ya dan juga tergantung dari movement type yang di yang digunakan. Seperti itu ya. Ini contoh ya yang sudah terisi ini ya, tipenya good receipt ya. Kalian di sini nanti di, kita bisa good receipt dari PO. Nanti di sini kita bisa milih ya, e, bukan hanya good receipt ya, bisa juga display e, material dokumen ya. Misalnya, kemudian dari mana ya good receipt dari PO. Ini adalah e, apa nomor dokumennya Ini biasanya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, kemudian ini adalah movement type ya, ini di header ya dokumen date delivery note nya kemudian ini di di item ya seperti itu nah ketika barang itu sudah oke okay ya secara quantity misalnya kita bisa melakukan checklist ya checklist oke okay di sini artinya kita sudah melakukan pengecekan ya terhadap barang tersebut ya jadi Ketika kita pilih dulu, misalnya transaksi Migo, ya, kemudian nanti kita pilih yang kedua ini, kan, good receipt dari PO. Nah, kemudian ini, nilai-nilai yang lain itu biasanya secara otomatis diisi, ya, eh, kita isi dulu PO number, ya. Sudah, itu nanti nilai-nilai yang lain terisi, ya, di sini, disalin dari PO, kan, sudah kita isikan eh, PO number, ya, kemudian kita select ya item mana ya jadi bisa jadi misalnya dari dua yang dua dikirim yang satu yang oke okay ini ya yang mana yang akan melakukan proses good receipt ya kalau misalnya ada perubahan kita bisa mengubah di sini ya kuantitinya misalnya dari PO itu ada 15 ternyata diterimanya itu hanya 14 kemudian juga kita bisa menentukan story location -nya. akan dimasukkan di gudang yang di gudang yang mana sudah itu kita melakukan post Nah, MIGO juga kita bisa gunakan untuk menampilkan material dokumen ya dan juga uh, counting dokumen kalau misalnya ada. Karena tadi tidak setiap pergerakan barang di gudang itu akan membuat counting dokumen ya. Seperti itu. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait